Pak, kita bongkar dulu ya. Bongkar. Apa ini? Sebuah jebakan berwarna biru, guys. Atau sebuah jebakan kerucut nih. Satu, dua, tiga. Wih, lihat. Ternyata di sebelah sini juga ada seekor anakan ayam rainbow. Wih, yang ini berwarna kuning, yang ini berwarna biru, dan satu lagi berwarna kuning. Wih, keren sekali, guys. Ayo, kita tangkap semuanya. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah sangkar, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Tuh, sangat keren sekali ya. Kakak mendapatkan anakan ayam yang sangat banyak sekali, teman-temanku. Wih, wih, wih. Guys, guys, guys. Dan ini dua ekor lagi nih. Harus kakak tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar di sebelah sini, teman-teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw. Lihat, di sangkar itu terdapat banyak seekor anakan ayam rainbow. Kakak sangat senang sekali, teman-teman. Wih, guys, ternyata marmut yang kakak tangkap tadi dia melepaskan diri lagi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ayo kita tangkap lagi. Saatnya kita masukin lagi ke dalam truk sangkar yang pertama ini ya, teman-teman. Wih, lihat teman-temanku. Sedikit susah ya. Oke, teman-teman, kita masukin yuk. Guys, tuh akhirnya dia sudah masuk ke dalam sebuah sangkar yang pertama ini. Ayo, saatnya kita melanjutkan lagi membongkar pintu yang berwarna merah ini, guys. Kira-kira di pintu merah ini ada seekor hewan apa, coba ya. Kita bongkar lagi ya. Wow, ternyata di dalamnya ada seekor anakan ayam. Wih, anakan ayam apa ini, teman-teman? Wih, ternyata ini seekor anakan ayam kate, teman-teman. Wih, guys, 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 ternyata marmut itu kabur lagi, teman-temanku. Ayo kita tangkap lagi. Coba kita kasih makan lagi, teman-teman. Tuh, 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 dia sangat kelaparan sekali, teman tuh. Wih, 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 dia menarik rumput yang kakak kasih. Tuh, tuh, tuh. Ayo kita pancing lagi. Hai, ternyata seekor marmut ini dia sedikit lucu ya, teman-teman, tingkahnya. Dia masuk keluar pintu ini, teman-teman. Ayo, saatnya kita tangkap, guys. Satu, dua, tiga. Oke, wih, 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 wih. Kakak mendapatkannya. Wadidaw, wadidaw. Ayo, saatnya kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah sangkar yang pertama ini, guys. Wadidaw, wadidaw. Tuh, akhirnya dia sudah masuk ke dalam, temanku. Ayo, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Coba, harus kita menggunakan sisir lagi, teman-teman, untuk menangkap seekor ikan apa ini? Ikan bertotol-totol ini, guys. Coba kita lihat. Wow, ternyata ini sekarang kakak menangkap seekor ikan zebra, guys. Atau seekor ikan Nemo air tawar. Widih, sangat keren sekali, teman-teman. Tuh, dia memiliki postur warna mirip seperti ikan Nemo ya, guys. Wadidaw, cuman yang ini berwarna hitam, guys. Kita masukin ya ke dalam sebuah akuarium. Dan ini kira-kira apa coba ya di dalamnya? Ayo kita bongkar lagi. Satu, dua, tiga. Wih, terdapat sebuah telur yang apa ya, ukurannya sangat besar sekali, guys. Wih, kayaknya ini sebuah telur dinosaurus, teman-teman. Ayo kita bongkar. Wah, ternyata di dalamnya terdapat seekor ikan yang sangat cantik. Wih, ikan komet lagi yang kakak dapatkan. Kita masukin lagi ya, teman-teman, ke dalam sebuah akuarium. Wih, very nice. Oke, teman-teman, yuk kita lanjutkan lagi. Lihat. Guys, perhatikan ya. Wadidaw, lihat teman-teman tuh. Ternyata di sini kakak menemukan seekor ayam berwarna wangi lagi. Atau seekor ayam rainbow. Widih, ayo kita angkut ke sebelah sini, teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah truk sangkar di sebelah sana, guys. Oke, teman-teman, kita tangkap yuk, guys. Tapi sebuah sangkar itu sudah penuh, guys. Widih, jadi seekor anakan ayam ini tidak kakak mau bawa, guys. Kita biarin aja ya di sini. Biarkan dia bermain di peternakan ini, guys. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Kita lihat ke sebelah sini. Widih, guys, ternyata anakan ayam itu dia memakan pakan yang ada di atas, teman tuh. Wow, keren sekali ya, guys. Ayo kita tangkap lagi. Hop. Widih, keren sekali, teman-teman. Saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Kita satuin bersama seekor burung puyuh ini, teman-teman. Widih, keren sekali ya, guys. Coba kita lihat. Wow, di atasnya terdapat sebuah mainan sapi. Widih, keren sekali, guys. Tuh. Oke lah, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Wih, itu apaan, teman-teman?
Wadidaw, ternyata di dalam ada seekor hewan nih. Widih, yes. Ternyata ini seekor ayam kate. Wadidaw, wadidaw. Ayam kate jantan yang sangat keren sekali dan juga gagah, teman-teman. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali, teman. Berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Wadidaw, wadidaw. Oke, ayo saatnya kita tangkap. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah sangkar. Eits, tapi bentar guys, kalau kakak masukin ke dalam sebuah sangkar, tidak bakalan masuk seekor ayam kate ini, teman-teman. Soalnya seekor ayam kate ini dia badannya sangat besar sekali guys. Okelah, kita simpan dulu di sini ya teman-teman. Nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali guys. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak guys. Keren sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Mana lagi ya yang belum kakak buka? Wow, ternyata ini belum kakak buka, teman-teman. Kira-kira di kerucut ini ada seekor hewan apa? Coba ya, yuk kita bongkar lagi. Kita hitung dulu dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tuh, lihat guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor ayam berwarna kuning. Widih, anakan ayam rainbow lagi yang kakak dapatkan, teman-teman. Wow, berwarna pink, berwarna biru, dan juga berwarna kuning. Widih, it's very nice. Keren sekali, teman-teman. Sudah banyak ayam yang kakak tangkap nih. Jadi, seekor ayam ini biarkan dia bermain di peternakan ini, teman-teman. Jangan kita ganggu, guys. Oke, yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Kita bongkar lagi sebuah jebakan atau sebuah kerucut berwarna merah ini, teman-teman. 1, 2, 3. Widih, ternyata sebuah jebakan di sebelah sini jong, teman-teman. Alias tidak ada isinya guys. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Tuh. Lihat, ternyata di sebelah sini terdapat seekor bebek yang sedang bermain berkeliaran di sekitaran sini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Coba kita kasih makan ya. Tuh, dia memakan pakan yang kakak kasih, teman. Tuh, wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya guys. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke sebelah sini, teman-teman. Widih, ternyata semua truk sudah dipenuhi oleh seekor hewan guys. Ayo saatnya kita lanjutkan lagi berangkat, teman-teman. Let's go. Ayo kita lanjutkan lagi. Hop. Wadidaw, lihat teman tuh, di dalam sesiar kakak mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ayo segera kita masukin ke dalam sebuah akuarium. Widih, sangat cantik-cantik, teman-teman. Ayo kita tangkap lagi. Hop. Wadidaw, wadidaw, tuh lihat guys, mendapatkan sangat banyak sekali guys di dalam sesir ini. Ayo saatnya kita masukin lagi guys. Tuh, wadidaw, wadidaw, dia sudah masuk ke dalam truk akuarium yang kedua guys. Tuh, wadidaw, nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak ya. Widih, kita kasih makan yang banyak guys. Kita simpan di dalam sebuah akuarium yang lebih besar di rumah kakak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Barangkali di sini terdapat ikan lagi guys. Coba kita lihat. Wadidaw, ini kenapa guys? Wadidaw, wadidaw, ikannya sangat lucu sekali. Ternyata kakak baru tahu nih, ini namanya seekor ikan sapu-sapu guys. Salah satu ikan pembersih kaca atau sebuah ikan pembersih lumut guys. Wede wede, dikarenakan ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala, ikan ini disebutnya seekor ikan unik guys. Soalnya dia memiliki tekstur tubuh yang berbeda dari ikan yang lain, teman-teman. Ayo kita masukin lagi. Wah, dia sudah masuk ke dalam, teman tuh. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, ayo kita lanjutkan lagi. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini guys, ada seekor ikan lagi, teman-teman. Ini kira-kira ikan apa guys? Wow, it's very nice. Ternyata kakak mendapatkan seekor ikan jaguar. Seekor ikan predator, teman-teman. Coba kita lihat di sebelah sini. Widih, ada sebuah perangkap berwarna kuning atau sebuah kerucut berwarna kuning guys. Kira-kira di perangkap ini ada hewan apa coba ya? Wih, coba tebak sama kalian guys. Ayo kita bongkar bersama-sama ya. Kita hitung dulu dari 1 sampai 3 guys. Oke, 1, 2, 3. Wow, ternyata di dalamnya jong, teman-teman. Kayaknya seekor hewan itu sudah kabur guysku. Tapi tidak apa-apa ya, soalnya di tempat ini terdapat banyak hewan.
lihat guys, sebelah sana juga ada seekor bebek dan juga seekor anakan ayam rainbow. Dia berwarna-warni. Tuh, di sebelah sini juga ada teman-teman. Coba kita tangkap. Hap. Wih, kakak menangkap seekor anakan ayam rainbow berwarna kuning. Kuning, berwarna pink guys. Kakak maafkan kakak ya. Kakak salah ngomong teman-teman tuh. Widih, dia sudah masuk ke dalam sebuah truk sangkar. Ayo kita tangkap lagi hewan yang ada di sini teman-teman. Wow, lihat ada yang berwarna pink, biru dan juga kuning. Widih, it's very nice. Coba kita tangkap. Wadidaw, wadidaw. Kakak menangkap seekor anakan ayam berwarna kuning. Lihat teman, ada seekor anakan ayam yang sedang terjepit. Ayo kita selamatkan. Tuh, dia sudah keluar. Wadidaw, wadidaw. Ternyata anakan ayamnya ada 4 ekor nih. Ayo kita tangkap semua anakan ayam rainbow ini teman-teman. Kita masukin lagi ke dalam truk sangkar yang kedua ini. Dan ini satu ekor lagi berwarna biru teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Tuh, kakak baru mendapatkan 4 ekor anakan rainbow. Widih, guys, dan ini satu ekor lagi nih. Dia berwarna kuning. Kuning lagi ya teman-teman. Maafkan kakak ya, kakak salah ngomong teman-teman. Yang ini berwarna pink maksud kakak teman-teman. Ayo, saatnya kita masukin lagi teman-teman. Kita masukin ke dalam sebuah sangkar yang kedua ini. Widih, keren sekali guys. It's very nice. Guys, ngomong-ngomong ini bebek dari apa ya? Dari mana asal mulanya ya teman-teman? Kayaknya seekor bebek ini dia sedang berkeliaran dan bermain di peternakan ini teman-teman. Widih, it's very nice. Keren sekali teman-teman. Wow, kayaknya seekor bebek ini lalu kakak ambil nih teman-teman. Soalnya bebek ini sangat cantik sekali ya. Dan cocok kayaknya untuk dipelihara di rumah-rumah teman. Oke guys.